berada di Desa Sambirjo, Kecamatan Diwan, Kabupaten Madiun, tepatnya di rumah Anyam Kresajo, di mana tempat ini sudah bersama ibu-ibu rumah tangga memproduksi tas-tas Anyam yang berkualitas tinggi. Kita kumpas tuntas di OKA, obrolan kita. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Ibu. Nggih, sugeng siang Ibu. Nyuwun sewu Bu Siti nggih. Nggih, leres. Nggih, badhe nyuwun pirsa terkait Anyam niki lho Bu. Oh, nggih. Monggo penak mlebet. Nggih, nggih. Kula nuwun. Monggo, monggo. Bu Siti, ya sewu bisa diceritakan ya asal mulanya kok ada ide untuk membuat tas anyaman kados niki? Oh, ngaten nggih. Menika memang ide itu sebetulnya sudah lama, Mbak. Nggih, karena dengan situasi pandemi seperti ini, kita itu punya gagasan pekerjaan apa yang bisa dikerjakan ibu-ibu di rumah gitu. Terus akhirnya kita menghubungi pihak BLK provinsi dan kita minta bahannya itu yang mudah kita dapat. Jadi ya salah satunya anyaman meniko. Terus akhirnya dari pihak BLK, oke, ACC, kita diberi pelatihan selama 30 hari dari berbagai anyaman. Kok alhamdulillah kita ikut latihan itu selama 1 minggu itu sudah mendapat pesanan, Mbak. Sudah dipercaya masyarakat, ternyata masyarakat tertarik juga dengan anyaman meniko dari yang harga 5.000 meniko. Pertama kali kita mendapat pesanan 50, padahal kita itu baru ikut pelatihan selama 1 minggu. Terus akhirnya itu modal pertama kita sudah dapat pesanan. Akhirnya ada lagi modal yang kedua. Modal kedua itu seperti ini, Durno itu ya. Itu ada masyarakat yang tertarik lagi, yang punya hajat. Punya hajat itu untuk 1000 harian saudaranya yang meninggal gitu. Kita mendapat pesanan 110. Dan setelah itu kita membuat model lagi, model yang ketiga, Durno, tapi bahannya itu lebih bagus, itu ya tertarik lagi. Terus yang selanjutnya model di COVID meniko, belum, kita belum selesai, baru ada berapa teman yang sudah selesai kita pajang. Kita pajang, kita buat status, ada lagi yang tertarik, jadi selamat ya. Terus begitu, akhirnya sampai sekarang, sampai apa itu pelatihan sudah selesai, kemarin terakhir bulan Juli. Pengennya kita itu membuat stok yang banyak, nantinya kita setorkan ke pasar-pasar gitu. Ternyata belum sampai membuat stok, itu kita sudah kewalahan untuk pesanan yang di COVID itu dari perseorangan, dari dinas-dinas itu juga, jadi sampai ini juga masih mengerjakan pesanan juga, jadi belum sempat membuat stok dan kita titipkan ke pasar-pasar. Gitu deh, ya. Ini yang jadi sekian tas ini yang paling banyak diminati yang model mana Bu? Kalau yang banyak ini, yang ini ya, model yang di COVID ini yang paling banyak, terus terang aja ini sudah sampai Kairo Mesir, Mbak. Masalahnya sudah sampai luar negeri. Iya, itu ada salah satu temen, maksudnya dia tertarik dengan model ini, kebetulan dia menempuh pendidikan di luar negeri. Terus akhirnya suruh ngirim yang model ini, gitu. Terus ada lagi temen juga ngajar di sana, di Norwegia. Itu dia juga pengen yang model ini, gitu. Akhirnya kita kirim juga. Terus alhamdulillah, kita ini sudah melangkah ke model yang lainnya. Ini yang paling baik ini. Tapi sekilas saya lihat juga itu yang paling tertarik. Kalungnya agak tinggi-tinggi gitu. Terus kalau ini model jali-jali, ini juga banyak yang tertarik, Mbak. Ini bahannya lebih halus, tapi penggarapannya juga malah lama. Yang ini malah lama. Ini mungkin karena apa banyak pola-polanya ini. Gitu. Sebetulnya pada dasarnya itu sama, Mbak. Cuma ini agak licin, bahannya agak licin. Ini bahannya jali-jali, kalau yang ini bahannya stripping. Oh beda ya ini? Beda. Ini agak kaku, ini agak Leres. Nah untuk pengerjaannya nih Bu nih? Itu 1 hari itu ya kita
7 sampai 10 pun bisa, Mbak, karena ya ibu-ibu ini ibu-ibu rumah tangga semuanya masih ngurus anak, suami, keluarga yang lainnya. Istilahnya ya hanya samben. Wong satu tas itu loh 1 jam aja jadi. Oh, ini sudah sama talinya kayak gini? Belum, belum. Ini kita memang ya, terus terang aja, kita kerjasama dengan Karang Taruna. Jadi ibu-ibu itu membuat badannya, membuat ininya. Terus yang buat ini pasang kalep, itu yang pasang dekopinnya, itu ada Karang Taruna yang peduli senang dengan anyaman menika. Jadi dibantu. Jadi prosesnya nanti kita juga lebih mudah lagi kalau yang mengerjakan talinya ada, yang mengerjakan badannya ada, yang pasang dekopin ada, gitu malah lebih cepat. Bu Siti, ini tanya harga nih ya. Ini untuk yang paling mahal berapa, paling murah berapa gitu-gitu. Yang paling murah dari harga 5.000 yang tas-tas pasar ini untuk ajakan ini ini yang 5.000 ada yang 7.000 terus yang paling tinggi kemarin 100 harga. Ini 75. Oh, ini 75, Bu. Saya 75. 75. Saya penasaran yang ininya. Ini dicat atau di apa ini, Bu? Yang bunga-bunga ini. Untuk motif itu kita mendatangkan motif dari luar negeri. Jadi ini bahannya impor. Tapi pihak kami juga menerima dekopin yang sesuai dengan pesanan. Jadi mau dibuat logo apa, mau dibuat gambar apa, kita siap insyaallah. Menikah. Kalau nanti ini tasnya kecil, kita bisa untuk tas 4. Kalau tasnya besar seperti yang model ukuran ini, itu bisa untuk 2 tas. Oh, ngaten. Ngaten. Kita potong-potong, kita rapikan sesuai dengan motifnya gitu. Terus baru kita tempel. Tempelnya kita pakai lem, kita lem dulu baru kita tempel, kita tekan-tekan. Habis itu kita kasih lem, kita jemur. Oh, ini yang import, yang impor. Ya. Sama saja. Kalau kita cari yang minta model yang kita dekopinnya ada, kita buat sendiri juga bisa. Ini cuma dari tisu. Dari tisu ya, Bu, nggih. Nggih. Bisa jadi karya yang bagus banget, yang indah banget. Bu, ini boleh saya nyoba? Yang mau apa jenisnya? Ini namanya durno, jenis tas durno. Jenis tas durno. Ya pertamanya kita harus membuat durno lebih jauh. Berarti niki yang diangkat. Iya. Terus satu. Tinggal dua, angkat dua. Ditinggal dua. Oh, ditinggal dua. Diangkat dua. Dua, angkat dua lagi. Terus dikasih pakan ini tadi. Ya, ini ternyata enggak segampang yang saya bayangkan, Ibu nih. Barusan dibilang saya sudah lupa lagi banyak. Jadi saya ini memang sulit banget nih ya, dulur-dulur. Dan enggak menyangka banget dengan pengerjaan yang sesulit ini ternyata di pasar harganya sangat murah. Sangat murah banget ya, Ibu Inje. Jadinya emang seperti ini. Ini Ibu Inje. Itu setengah jadi, kalau ini yang sudah jadi. Tapi warnanya itu Dua warna. Ini setelah semua ini jadi seperti mentah nih, Bu Nje. Terus prosesnya bikin bunga-bunga ini gitu, Bu. Oh, Nje saged monggo menawi badhe ngersakaken belajar. Dulur-dulur, ternyata dari tas yang warna pink bunganya tadi ini berasal dari selembar tisu. Ibu Nje. Leres. Ini monggo pripun iki, Bu? Caranya untuk bisa nempel di tasnya ini. Oh, gitu, Nje. Untuk tas pakai yang dikopi tisu yang kita impor dari luar negeri terus terang kemawon, itu prosesnya seperti ini. Kalau nanti panjenengan menghendaki yang dari dikopi dari dalam negeri, ini ahlinya Mas Budi yang dari Karang Taruna. Monggo saged dipun. Oh, jadi ini yang luar negeri, yang dalam negeri juga bisa. Nanti sesuai dengan pesanan panjenengan, pesen dengan motif apa, insya Allah kita siap untuk membuatkan. Menika Mas Widi itu yang ahlinya. Nggih, dari kalane Mas Widi, ini setelah dipotong siapa ya, Mbak? Kita sesuaikan bentuknya supaya kita rapi, tanggalkan kitasnya. Setelah dipotong, ini tisu kan ada 3 lembar, kita ambil yang ada gambarnya saja, yang 2 itu harus hilang supaya menempel. Sebelum kita tempelkan, kita kasih lem dulu.
Ini kalau sudah kering kan seperti ini kita pernis pakai ini yang sudah itu biar mengkilap. Kalau tujuan pernis itu kan biar mengkilap, kita pernis nanti hasilnya mengkilap sesuai gambar saja, tidak usah semua di pernis. Nah, jenengan punya inisiatif bikin sendiri ini. Okay. Ini kok pripun asal mulanya niku lho. Lek saking pabrik kan motif pun ngeten mawon, mboten saged di apa motif sesuai keinginan. Iya, iya. Saking niku coba cari-cari menawi apa bisa dibikin cetak sesuai sendiri. Iya. Terus tapi kan ini bahannya beda. Ini kan tisu, kalau kita itu pakai yang kertas bungkus nasi yang putih itu. Oh iya. Itu nasi yang putih itu aja. Terus ya, print. Untuk yang made in-nya sendiri ini Mas Widi, Bu Siti. Cara kerjanya nempelnya juga sama kayak ini. Kalau itu nganu, kayak apa agak beda. Soalnya kan enggak tisu, bahannya dia agak tebal. Makanya kita nempelnya itu langsung pakai pernis biar oh, langsung pernis. Oh iya iya. Nah ini dulur-dulur bikinan made in sendiri Karang Tarunya Desa Sambirejo nggih Bu nggih. Jadi dia enggak import ke luar negeri tapi memang bikin sendiri seperti ini hasilnya. Sesuai dengan pesan dan sesuai dengan gambar yang kita inginkan kurang lebih seperti itu. Penasaran kok bisa namanya Rumah Ayam Krisajo. Yeah. Nah itu asal mulanya gimana itu Krisajo? Krisajo itu merupakan singkatan dari Kriya Sarinah Sambirjo. Oh iya. Krisajo. Bu Siti juga nih yang punya nama. Iya. Yeah. Bu Siti ini ya. Baik Bu Siti, Mas Widi, sama Mbak Hamim. Mbak Hamim, terima kasih sekali. Sama-sama. Atas paparannya semuanya. Dan bisa membuka hati dan pikiran saya, mata saya. Ternyata produk-produk lokal nggak kalah bagus dengan produk-produk luar negeri. Nggih. Nyuwun pamit. Nggih. Monggo-monggo matur suwun rawuhipun atas kunjungane panjenengan. Panjenengan monggo, saya mawon. Bu monggo. Nggih.